Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya di channel AZHMH. Ya, pada video kali ini kita bakal membahas tentang Shaver 1000 Radar 3D Penembus Dinding. Wow, apa itu guys? Ideal untuk pasukan khusus dan tim SAR. Ini sangat cocok buat pasukan khusus dan juga tim SAR ya. Tentunya ini adalah sebuah kabar baik untuk lini perlengkapan operasi pasukan elit, khususnya yang bergerak di unit anti-teror guys. Dimana pasalnya telah diluncurkan perangkat radar portable yang punya kemampuan melihat menembus dinding ataupun tembok seperti di film-film barat. Seperti di film-film ya guys. Dimana diberi label Shaver 1000. Ini merupakan radar yang punya spesifikasi high performance imaging system yang diklaim belum ada sebelumnya. Diciptakan oleh Camero Test dari Israel, Shaver 1000 digadang ideal untuk digunakan oleh pasukan militer, lembaga penegak hukum, unit intelijen dan unit SAR ataupun search and rescue dalam keperluan untuk mendeteksi posisi korban yang terjebak di dalam bangunan atau puing-puing guys. Shaver 1000 guys memiliki algoritma pelacakan target langsung berbasis teknologi kecerdasan buatan dan punya kemampuan sensor the wall 3D-nya yang memungkinkannya mendeteksi dan melihat orang atau objek statis di balik dinding dan rintangan lainnya. Objek hidup dapat dilihat dalam resolusi tinggi guys hingga ke bagian tubuh tertentu. Ini termasuk apakah suatu objek sedang duduk, terdiri atau berbaring, bahkan setelah objek tersebut diam untuk jangka waktu yang lama. Fitur pada Shaver 1000 memungkinkan pengguna untuk mengukur ketinggian objek dan memutuskan apakah objek tersebut dewasa, anak-anak ataupun hewan, menghasilkan keuntungan operasional yang jelas dan kemampuan untuk lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam sebuah operasi taktis. Tentu ini sangat cocok untuk pasukan khusus ya guys. Nah sobatku sekalian, di mana Shaver 1000 ini dapat dioperasikan oleh satu pengguna dan siap digunakan dengan menekan satu tombol saja. Di mana Shaver 1000 menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk memastikan keberhasilan misi penyelamatan jiwa dalam berbagai skenario operasional seperti situasi penyelamatan sandera, kata Amir Berry, CEO dan pendiri Camero itu guys. Ia menambahkan bahwasanya Shaver 1000 dapat mengubah strategi pasukan khusus dan tim penegak hukum yang melakukan operasi perkotaan dan pendesaan yang memerlukan informasi yang dapat diandalkan mengenai objek hidup yang tersembunyi. Shaver 1000 guys dikendalikan dari layar sentuh ukuran 10,1 in tertanam dengan antarmuka pengguna yang sederhana untuk interpretasi intuitif guys. Layar ini juga dilengkapi navigasi menu yang mudah dan perekaman dan pemutaran data terintegrasi untuk analisis guys. Pelatihan dan pembekalan pasca misi. Bicara tentang efek radiasi, Camero Test menyebut perangkat ini beroperasi dalam ambang wajar yang memenuhi standar internasional paparan pada manusia. Wow. Nah sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang alat canggih ini? Tentang Shaver 1000 Radar 3D Penembus Dinding. Wow, luar biasa guys ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya, share dan juga subscribe ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.